Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir di channel kesayangan kita, yaitu Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid. Nah, sekarang Kang Basir sedang berada dalam kebingungan yang hakiki. Nah, Kang Basir dapat anggrek yang sangat cantik dan sangat unik. Nah, ini Kang Basir namain anggrek ular piton. Nah, kenapa yang asin namain anggrek ular piton? Nah, ini panjang banget. Nah, tuh lihat tuh batangnya panjang banget. Ini lebih dari 2 meter Kang Basir nih. Dan seperti ini potnya. Nah, tapi itu hanya julukan aja ya. Yang pasti Kang Basir sedang kebingungan. Ini anggrek jenis apa? Nah, Kang Basir meminta petunjuk kepada teman-teman. Apa ini? Nah, yang Kang Basir tebak di sini itu ada darah Stratiotes. Kalau menurut Kang Basir ya, ada darah Stratiotes yang kuat. Kenapa? Kang Basir lihat dari lidahnya. Lidahnya menurut Kang Basir Stratiotes banget ya. Kemudian sepal dan petalnya. Sepal itu yang berbentuk segitiga, yang agak keriting ke belakang. Yang ini ya sepalnya, ini ada 3 nih sepal itu. Sepal itu ini dan ini. Dan petalnya ini, tanduk yang 2 ini petal. Nah, ini Stratiotes banget kalau menurut Kang Basir. Nah, cuman ini ada warna kuningnya yang mendominasi. Nah, jadi ini Stratiotes sama apa ya? Nah, kalau Stratiotes sih wanginya sangat lemah ya. Stratiotes tuh wanginya sangat lemah. Dan ini wanginya kuat banget. Ini wanginya kuat banget. Nah, Kang Basir cek ya. Stratiotes X Banana Royal. Nggak ada contohnya di Google. Atau Stratiotes X Canaliculatum juga nggak ada. Nah, atau apa lagi ya, Dendrobium yang wanginya kuat sehingga si anggrek yang ini itu wanginya kuat banget gitu. Nah, ini sih cuma ngegosip aja ya teman-teman. Jadi ini belum tentu silang Stratiotes, cuman Kang Basir menduga bahwa ini adalah Stratiotes, keturunan Stratiotes. Karena ya ini, kalau warnanya putih aja ini udah Stratiotes banget gitu. Nah, tapi ini warnanya kuning. Masa iya sih Stratiotes par alba, ya enggak? Nah, tapi kan itu kelihatan ngadi-ngadi banget. Nah, udah gitu ini tumbuhnya tidak normal kalau menurut Kang Basir ya. Kenapa? Ya ini seperti ular piton. Ini Kang Basir liatin lagi batangnya ya. Nah, tuh batangnya panjang sekali. Nah, ini udah pulsan-pulsan aslinya ya teman-teman. Cuman Kang Basir syuting di tempat yang enak dipandang gitu loh. Walaupun aslinya nggak enak. Nah, ini di potnya nih. Nah, ini batangnya menurut Kang Basir sehat. Dia tidak dehidrasi ya teman-teman. Dan di sini Kang Basir lihat baru berbunga di sini. Baru berbunga karena tidak ada bekas bunga ya. Kalau mata-mata calon bunga sih banyak. Dan ini menurut Kang Basir baru pertama berbunga. Dan bunganya indah banget, wangi banget.
wanginya tuh kuat sekali, wanginya tuh banget sekali. Pokoknya kalau kata Kajat mah wanginya jahanam ya, ini biadab wanginya nih, kata Kang Ajat ya. Nah, jadi yuk teman-teman yang tahu silahkan komen di bawah ini silangan apa, atau sudah ada ID-nya apa kalau udah ada ID-nya ya. Nanti kalau misalkan duluan teman-teman yang tahu sebelum Kang Basir, nah nanti dapat sesuatu deh dari Kang Basir ya. Kalau di Pulau Jawa ya, kalau di luar Jawa, aduh ongkirnya kejauhan. Kecuali teman-teman mau bayarin ongkirnya, nanti Kang Basir dapat giveaway lah, yang tahu ini ID-nya apa ya. Giveaway-nya apa Kang Basir? Ya tentunya anggrek dong. Anggreknya apa ya, nanti dilihat ya. Tapi kalau Kang Basir udah tahu dalam jangka waktu dekat ini, Kang Basir akan bikin video lagi dan menamakan anggrek ini selama anggrek ini masih berbunga ya teman-teman. Ini wanginya benar-benar di sini membahana sekali. Jadi halaman Kang Basir yang kecil ini didominasi oleh wangi dari anggrek Dendrobium No ID ini. Nah, udah gitu bunganya sangat cantik kalau menurut Kang Basir ya. Dan Kang Basir benar-benar ini apa namanya, ingin mendokumentasikan anggrek ini ke dalam konten Kang Basir seperti ini. Nah sementara ini Kang Basir namain anggrek Dendrobium No ID Extratiotes aja ya teman-teman ya, supaya nanti apabila bunganya rontok, Kang Basir bisa menelusur kembali di YouTube yang Kang Basir buat ini. Nah, Kang Basir, ini lagi ya, sekali lagi ya. Tuh, lihat tuh, cantik banget bunganya. Dan ini pohonnya seperti ular piton ya. Panjang lebih dari 2 meter ya, Kang Basir. Yakinnya lebih 2 meter, bahkan mungkin bisa aja 3 meter ya. Nah, yang belum subscribe jangan lupa subscribe di channel Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid, dan follow juga IG-nya, TikTok-nya dan snack videonya di Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid serta Facebook-nya Basir Ahmad. Nah, yang minat dengan anggrek ini kalau ingin meminang ya bolehlah, tinggal nanti Kang Basir pikirkan cara packingnya ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa silahkan diambil di Kang Basir ya. Mudah-mudahan yang pengennya yang deket ya. Sampai jumpa di video Kang Basir selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.